Halo guys, ini ada flash disk yang dapat di jalan, kayaknya udah rusak dan patah gitu ya. Kita mau memperbaiki apakah masih bisa, dan kita buka flash disknya. Patah. Ini 2 GB. Baik. Tahu nanti kita masih bisa memperbaikinya. Nah, mari kita lihat dulu. Sepertinya ini patah. Kita lepas dulu bagian sarangnya ini. Dengan pelan-pelan. Kemudian kita buka rangkaiannya ini. Ini sudah bisa lepas. Kalau kita perhatikan di sini, yang patah itu adalah bagian daripada USB-nya ini. Ini sudah pendek-pendek dengan ini. Nah, untuk ini kita butuh alat-alat. Yang kita butuhkan adalah, nah, ini ada soldernya, solder tentu, batu soldernya, minyak soldernya, kemudian timah, ini timah sedikit, dan kita coba nanti kita tes dulu ya mana yang putus dari rangkaian ini. Tapi seandainya memang kalau sudah IC-nya yang rusak, tentu kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Lebih bagus beli yang baru kalau sudah IC-nya ini. Tapi kelihatannya masih bisa diperbaiki karena rangkaian masih kelihatan lengkap, dan kita tes nanti. Oke, perhatikan sampai selesai nanti ya. Kita bersihkan, bersihkan dulu kepalanya ini. Bagian yang ini, kabel yang sini udah patah. Yes, ini harus kita sambung nanti. Lalu kita masukkan, ya. Ini guys. Oke, nih. Lalu kita solder dulu bagian sini. Kita langsung timbang bagian yang ini. Oke. Kita hati-hati aja. Lagi. Kita rapikan sekian yang ini sangat halus guys dan sangat sensitif. Ini harus hati-hati. Jangan terlalu panas. Tadi yang putus guys, ini udah lepas, kita sambung. Oke, jadinya seperti ini guys. Kemudian kita ambil carangnya ini, kita kasih lem tembak sedikit supaya dia bisa lengket lagi di sini. Ya guys, ini
kita tutup kembali. Tutup kembali terus mesinnya. Oke, masuk ke lubangnya. Ini kita tekan saja. Baru kita tes ya, kita tes dulu nanti ya. Ternyata ini sudah patah guys yang ini, jadi kita harus ganti dengan yang baru dan dari yang bekas seperti ini jadinya. Jadi setelah kita ganti, ini sudah selesai kita pasang kembali. Akhirnya sompel begini tidak apa-apa. Tapi kita coba dulu. Oke. Nah, kita pasang lagi. Oke. Apakah ini masih bisa? Mari kita coba nanti tes di laptop. Oke. Kita tes. Oke, mana dia? Oke, ternyata ini dia guys, ternyata isinya adalah lagu-lagu. Oke, masih ada di sini lagu-lagu, kita coba tes. Oke, jadi flash di sini sudah bisa digunakan. Oke. Selamat mencoba.